Saiful akui duit suap KPU dari Hasto, tagar tangkap Hasto PDIP trending topic di Twitter. Tagar tangkap Hasto PDIP trending topic di Twitter Indonesia pada hari Jumat pagi 10 Januari kemarin. Tagar ini muncul menyusul adanya pengakuan dari Saiful Bahri yang menyebutkan bahwa duit suap untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan berasal dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Lebih dari 1.000 tweet yang menyertakan tagar tangkap Hasto PDIP, dalam sekejap tagar ini berada di urutan kedua trending topic Indonesia. Bahkan politisi Partai Gerindra Iwan Sumule pun turut menggunakan tagar tangkap Hasto PDIP. Nah lo, gue bilang juga apa? Tak mungkin juga staf punya inisiatif sendiri untuk suap menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan tanpa perintah pimpinan Hasto. Mencret beneran ente Hasto, jangan lupa terus kantongi oralit ya. Kata Iwan Sumule yang melengkapi cuitannya dengan tagar tangkap Hasto. Sebelumnya, orang kepercayaan Hasto Kristianto, Saiful Bahri, resmi mengenakan rompi oranya sebagai seorang tersangka. Saiful pun keluar dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 2.19 waktu Indonesia Barat. Saat menuju mobil tahanan, Saiful tak banyak bicara mengenai bagaimana detail kasus yang telah menyeretnya. Prosesnya sudah selesai, tinggal tanya ke penyidik. Kata Saiful di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat dini hari 10 Januari. Wartawan pun terus mencecar keterkaitan dan juga terlibatnya Hasto yang disebut-sebut menjadi pemberi uang suap untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saiful pun tampak kesal karena terus-menerus dicecar wartawan. Akhirnya Saiful pun membenarkan jika sumber uang tersebut berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Iya, dari Hasto. Kata Wahyu Setiawan seperti dilansir dari rmol.id pada hari Jumat 10 Januari. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fredalina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan dan juga mantan anggota Bawaslu. Kemudian ada Harun Masiku sebagai caleg PDIP dan juga Saiful sebagai swasta. Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saiful sebagai tersangka pemberi suap. Pemberian suap tersebut untuk Wahyu diduga untuk membantu Harun Masiku dalam pergantian antar waktu atau PAW caleg DPR terpilih dari fraksi PDIP yang telah meninggal dunia, yaitu Nazaruddin Kemas pada Maret 2019 silam. Namun dalam pleno KPU, pengganti Nazaruddin adalah caleg lainnya atas nama Rizky Aprilia. Wahyu Setiawan diduga telah menerima uang Rp400 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola oleh Agustiani Tio Fredalina. Tamatlah PDIP. Saiful Bahri ngaku duit suap buat Komisioner KPU berasal dari Hasto Kristianto. Saiful Bahri, orang kepercayaan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, resmi mengenakan rompi oranye sebagai tersangka kasus suap soal anggota DPR RI pergantian antar waktu. Saiful keluar dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 2.19 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat menuju mobil tahanan, Saiful pun tak banyak bicara mengenai kasus tersebut. Ia mengatakan prosesnya sudah selesai, hanya tinggal menanyakan ke penyidik. Wartawan pun terus mencecar terkait keterlibatan Hasto. Dan ia pun, Saiful, membenarkan jika sumber uang suap tersebut berasal dari Sekjen PDIP. Buntuti Hasto Kristianto, tim OTT KPK juga ditangkap dan dipaksa tes urin. Tim OTT KPK mendapat perlakuan tak menyenangkan saat memantau aktivitas Sekjen PDIP Hasto Kristianto di PT IKA pada Rabu malam 8 Januari kemarin. Tim OTT KPK sempat ditangkap anggota Polri yang juga pihak keamanan PT IKA. Mereka diinterogasi dan dipaksa untuk menjalankan tes urin. Meski begitu, PLT juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa insiden yang dialami tim selidik KPK di PT IKA murni adalah salah paham. Saya sudah jelaskan tadi ke pimpinan karena hanya kesalahpahaman saja. Jadi memang saat itu petugas kami ada di sana untuk melaksanakan sholat di masjid. Kemudian di sana ada pengamanan sterilisasi tempat. Ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada hari Kamis 9 Januari. Ali pun tak menjelaskan maksud keberadaan tim lidik KPK di PT IKA. Namun Ali tak membantah
saat dikaitkan kehadiran KPK berkenaan dengan keberadaan Hasto Kristianto di BTIK. Di sana petugas sempat dicegah dan dicari identitasnya. Betul sampai kemudian diproses di situ, ditanya tes urin dan lain-lain. Seolah ada orang yang ingin berbuat sesuatu. Tentunya ada kesalahpahaman di sana dan kemudian diberitahukan petugas KPK lalu kemudian dikeluarkan. Beber Ali. Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan bahwa pihak keamanan PTIK yang juga merupakan anggota Polri tidak mengetahui bahwa beberapa orang yang dicurigai itu merupakan tim lidik KPK. Itu memang tidak diketahui oleh teman-teman Polri bahwa ini adalah petugas KPK dan kebetulan di sana lagi ada acara. Ada pengamanan tempat, tambah Lili. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio sebagai pihak penerima suap. Sedangkan pihak pemberi suap, yakni Harun Masiku dan Saiful Bahri, yang merupakan orang dekat Hasto Kristianto. Proyek ongkos, keputusan rapat pleno KPU bisa ditawar. Tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK yang menjanjikan pergantian antar waktu atau PAW kepada Harun Masiku, salah satu caleg DPR PDIP, Dapil Sumatera Selatan 1 dengan cara suap mencoreng lembaga penyelenggara pemilu. Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALPA, Asmi Syaputra pun menyesalkan. Seorang Wahyu yang belasan tahun menjadi organ penyelenggara pemilu saja masih rentan terkecoh dan menerima suap. Lalu bagaimana dengan yang lain? Integritas dan independensi yang digembar-gemborkan menjadi runtuh. Menurutnya, pintu masuk kejadian ini adalah produk keputusan dalam KPU sendiri. Jika benar dan sudah final dalam rapat pleno dinyatakan nama seorang sebagai PAW berdasarkan regulasi dan fakta, di mana pleno KPU telah menetapkan Rizky Aprilia suara terbanyak kedua sebagai pengganti dari almarhum Nazaruddin Kimas. Terus kenapa sih komisioner masih mau berani mengubah-ubah, mau diakalin dan dijanjikan pada Harun? Ini masalah utamanya, artinya keputusan di KPU ini masih bisa ditawar atau berubah. Sebut Asmi, keputusan KPU tidak bisa diambil oleh salah satu komisioner karena harus rapat dengan 5 komisioner dan minimal disetujui oleh 4 komisioner. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai ya selesai. Apalagi yang ditujukan pada individual, otomatis PAW jatuh pada nama caleg suara terbanyak berikutnya. Prosedur dan mekanismenya seperti itu. Jadi udah final dan konkret. Tentunya karena sudah tahu demikian, Wahyu sebagai komisioner tidak bisa main sendiri kan? Ujar Asmi. Karenanya patut diduga ada keikutsertaan komisioner lain, karena dia tidak mungkin dapat mengubah keputusan dalam pleno sendiri. Harus terdapat peran dan persetujuan komisioner yang lain. Keputusan di KPU itu sifatnya kolektif, kolegial. Lagi-lagi setelah OTT KPK terbuka, motifnya semua rapat dilakukan oleh Wahyu karena ada permintaan uang senilai 900 juta rupiah sebagai uang operasional guna membantu dalam mewujudkan PAW Harun. Inilah yang diduga akan dikemas oleh yang bersangkutan pada anggota komisioner lain atau pada pihak yang dianggap terkait dalam pengurusan PAW sehingga muncul permintaan uang operasional. Saya menyebutnya proyek ongkos. Penipu kena tipu. Ya jadilah OTT ini, tutur Asmi. Nilai uang yang disepakati dan komitmen menjanjikan ini harus dikejar dan digali oleh penyidik termasuk hasil rapat pleno KPU, dokumen rapat dan daftar hadir rapat KPU, dan dukungan administrasi sekretariat. Disinilah menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tahu risiko termasuk adanya dugaan tindak pidana pernyataan dari pekerjaan ini baru bisa terjadi kalau ada dukungan ataupun keterlibatan dari unsur komisioner KPU yang lainnya. Jadi penyidik itu harus mengejar pelaku orang yang punya keinginan yang sama atau orang menyuruh melakukan. Dan orang-orang yang turut serta dalam perkara suap ini demi menjaga kemandirian dan integritas, jujur dan adil lembaga KPU itu. Demikian kata Asmi Syahputra. Skandal suap pengamat bilang patut diduga ada keterlibatan komisioner KPU lainnya. Tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK pada hari Rabu lalu 8 Januari, ia menjanjikan PAW pada Harun Masiku, salah satu politisi PDIP dengan cara suap, sangat mencoreng lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
untuk ukuran dia yang belasan tahun jadi organ penyelenggara pemilu saja rentan terkecoh dan terima suap, akibatnya integritas dan independensi yang digembar-gemborkan pun jadi runtuh. Kata Azmi Syaputra, pakar hukum pidana dari UBK itu kepada wartawan di Jakarta. Lebih lanjut, Azmi juga menilai pintu masuk kejadian tersebut adalah produk dari keputusan dalam KPU. Jika benar dan sudah final, dirapat plenokan dan dinyatakan nama Rizky Aprilia sebagai pengganti Nasruddin karena meninggal dunia. Terus, kenapa lagi sih komisioner masih mau berani untuk mengubah-ubah rapat pleno itu dari hasilnya dan mau diakali serta dijanjikan pada Harun Masiku? Dan ini menjadi masalah utama, artinya keputusan di KPU ini masih bisa ditawar-tawar atau berubah. Kata Azmi. Untuk diketahui, Azmi juga mengatakan keputusan KPU tidak bisa diputuskan sendiri, karena sifat dan keputusan mesti kolektif kolegial. Harus ada rapat dengan 5 komisioner dan minimal disetujui 4 komisioner lain. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai ya selesai. Apalagi yang ditujukan pada individual. Prosedur dan mekanismenya itu demikian. Jadi final dan konkret. Tentunya karena sudah tahu demikian, Wahyu sebagai komisioner tidak bisa main sendiri kan? Sindirnya. Untuk itu patut diduga, kata dia, ada celah atau ruang untuk keikutsertaan komisioner lain atau ada tekanan yang luar biasa dari eksternal KPU. Suap pergantian anggota DPR, aktivis desak KPU untuk buka notulensi rapat. Para aktivis mendesak KPU untuk membuka notulensi rapat pleno penetapan pergantian antar waktu atau PAW untuk anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Ini terkait kasus suap yang menyeret komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti, menjelaskan pembukaan notulensi ini untuk menghilangkan asumsi negatif terhadap KPU. Sebaiknya KPU segera merilis siapa saja yang setuju berubah keputusan atau tidak. Ujarnya dalam diskusi di Jakarta pada hari Rabu 11 Januari. Pembukaan notulensi juga dinilainya penting guna mengusut keterlibatan pihak lain. Menurutnya pembukaan notulensi bukan untuk menuduh secara sembarangan kepada pihak-pihak yang tak setuju dalam rapat pleno tersebut. Jika KPU tidak ingin membongkar notulensi tersebut, ia berharap Bawaslu bisa mengambil alih kasus tersebut. Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Muhammad Hanif juga setuju dengan pembongkaran segera notulensi rapat. Dinotulensi kan bisa ketahuan seluruh pendapat dari Komisioner KPU, kata Hanif dalam kesempatan yang sama. Hanif juga menduga Wahyu tak sendirian dalam permainan penetapan PAW tersebut. Tak mungkin dia main tunggal. Pasti ada teman lain yang diajak bergabung agar keinginan dari PDI Perjuangan bisa lolos. Ujarnya, analis politik Exposit Strategic Arief Susanto juga menyebutkan pembukaan notulensi rapat bisa membantu penegakan hukum. Tak usah perlu izin ketua KPU, langsung saja, kata dia. KPK menggelar OTT terhadap Wahyu Setiawan pada hari Rabu 8 Januari yang lalu dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan PAW anggota DPR dari fraksi PDIP. Kasus ini juga bermula dari meninggalnya caleg PDIP yang terpilih dalam pemilu 2019, Nasruddin Kimas. Alhasil diperlukan pengganti dan PDIP mengirimkan surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai penggantinya.